Coming. 마치자마 찍고 제리고. 난 sebuah senjata, ke pamungkas yo. Wih, pamungkas men. Pamungkas rambut. Sok. Pamungkas. Apa kabar? Apa kabar jadi? Tapi gue bingung deh. Gue bingung deh sama anak-anak Jakarta tuh ya. Stand up, stand up, stand up, stand up. Nih ada cerita nih. Ada cerita terbaru. Stand up. Kalau ngomongin stand up. Dia ngambil bahan-bahan gue. Apaan? Jadi waktu syuting di Belanda kan gue lagi nulis materi. Terus enggak men, itu materi tidur. Gue lo ambil, lo hafalin. Pagi-pagi Jiko tuh stand up lo. Bawa kopi gitu kan. Buku siapa nih? Dibaca. Terus dia stand up di depan lo? Iya. Gue stand up habis-habisan, dia panik langsung. Gue bisa tahu lo taruh gimana. Dan delivery-nya semua bener, jadi kayak aduh lucu lagi, jangan juga. Curang ya, kalau udah ganteng lucu. Udah ganteng lucu itu curang tuh. Kan ini kan lucu tapi gak ganteng kan? Oke. Cowok-cowok masuk ini tuh gitu, asik bro banget asik, gitu kan. Asik, asik bingo. Kan? Tapi gak suruh kalau cowok-cowok ngomongin cowok, harus ada ceweknya. Nih, kosong nih bro. Bro, langsung bro. Iya. Yeah. Ada dokter cantik bro. Ini Indah ya. Kusuma! Yo. Curang Ciko, Pak. Aloh, kalau dia bukan Cikonya gak lepas, dia gak mau lepas. Di dalam biasa aja dong, Cik. Selamat datang di sarang penyamun. Iya. Yeah. Wow. Di mana kamu tidak akan keluar dengan selamat. Yuk. Tapi kenapa ya? Setiap kita lagi ngumpul nih cowok-cowok. Aduh, aku takut nih sendirian. Ini fakta nih. Kita lagi ngumpul cowok-cowok, pasti beda ngomongnya begitu ada cewek masuk. Iya. Benar nggak? Betul. Kok kerasa nggak sih? Terus ada atmosfernya. Anatomi badan berubah, anatomi badan berubah. Semua langsung kali. Kok pada tegak semua? Kan? Jadi direndahin kan? Iya, iya. Suara direndahin. Oh, iya. Terus kayak pertanyaannya jadi apa? Gue kira ini materi gue juga. Oh, jadi ini. Gue nggak tahu kenapa ya. Gitu. Tapi kalau kamu sebagai wanita, di sini ada laki-laki 5 tambah 4, 9. Wow. Pilih wow. satu. Pilih satu. Harus milih? Harus pilih. Harus banget? Harus. Oh. Ini ada 9 cowok. Pilih satu yang kalau kamu kejebak di lift, mendingan sama dia. Ya. Aku mendingan sama yang selalu main saxophone. Kejebak di lift? Iya. Kakak William. Bukannya butuh pertolongan, dia main saxophone. Iya beneran gak apa-apa, at least kan menenangkan jiwa, jadi gak panik. Enggak, kebetulan dia teknisi sih. Ini dia cowok-cowok zaman sekarang. Cowok zaman dulu beda sama cowok zaman sekarang. Dulu cowok itu cuek banget, termasuk penampilan. Sekarang lihat dong, hipster ya kan, hipster, hipster. Perintilannya tuh banyak gitu kan, kita lihat gaya cowok zaman sekarang. Cowok kekinian. Harus ya, ya sana ya? Fokus. Okay. Sana segini, segini, segini. Jadi momen. Paling momen. Cetek banget itu. Siapa tuh? Mas Darto, Mas Darto. Bukan, bukan. Oh, bukan. Oh, iya, apa itu lupa? Harus ya? Pasti pakai pomade-pomade gitu kan? Ya, gue dong. Yo, Ciko abis tuh. Iya. Apa aja tuh? Iya benar-benar dompet udah nggak dikantongin sekarang. Iya kan pegang. Kecil soalnya ya. Oh, oke. Okay. Tapi iya, ini nih yang rusak cowok-cowok zaman sekarang, kesannya kayak kalau nggak ada jenggot tuh nggak cowok. Gue tuh nggak bisa. Ini cowok zaman sekarang lebih mahir pakai hair dryer kayaknya. Wow. Hair masa sih Pak? Kalau gue sih mau nata rambut pakai hair dryer sih. Tapi iya sih bro. Parah harus sih. Oh harus pakai. Buset ini. Ini sih gila nih. Buset, ini mah mukanya udah nolong dari lahir. Iya. Lo gak usah ngapa-ngapain, udah ganteng bro. Ini rambut berapa lama nih? Buat kayak gitu? Sih, gue gak pake sisir emang. Oh serius? Iya. Makanya selalu gue kalau misalnya agak panjang, kalau pas model lagi kayak begini, ya gue pendekin lagi. Dia mah curang ya, dia mau pakai baju apa juga. Dia yang pakai tangan, kalau misalkan gue rambutnya gini nih. Kalau gue pakai doa. Ganteng-ganteng. Nah berarti lu harus lebih banyak amal ibadah, karena doanya gak berhasil. Kita pakai ibadah, coba. Oke, coba. Cowok zaman sekarang juga prioritasnya beda ya, mari kita lihat. Kok
Kamu bisa jemput aku gak? Aku gak bisa pulang nih. Iya, iya, iya. Aku kesana sekarang. Iya, nanti aku jemput kamu. Asik. Oke. Eh, jalan. Aduh, Mi. Aku hari ini gak bisa. Aku ada urusan yang lebih penting. Kamu kok udah janji mami, Mami? Iya, tapi urusan ini lebih penting. Cantik begini lagi. Mami, hari ini doang. Ah, kamu mah. Masukin perut lagi. Ya bisa gimana, cewek-ceweknya kan juga pembunuh. Ciko kan sayang mama. Kalau emak sih number one, Pak. Number one dong. Gue ajak nyokap gue kemarin syuting di Belanda. Di Belanda ya, dia ngajak nyokapnya. Terus kayak Ciko dong, badannya jadi. Olahraga, sporty banget. Justru gue benci orang-orang kayak gini. Karena gak berebut pasangnya. Lu tetap fitness gak, Men? Enggak, Men. Lu ngapain? Yang penting, minum susu, olahraga teratur, sama tidur cepet. Itu fitness, olahraga. Oh enggak. Tapi itu biasanya gue yang pakai alat. Yang penting ya, seadanya aja kardio, push up, pull up, kayak gitu. Jadi pakai badan sendiri. Tahan lama kan? Di kardio. Aduh, radio. Di kardio. Aku dengar. Anak lama juga ternyata. Aku sayang. Ketawa dia mukanya muda, angkatannya enggak ya. Kita lihat cowok yang olahraga satu ini. Wow. Wih, gila lompatnya nih, Men. Wow. Wow, gokil. Pasti abis itu sakit kaki tuh pasti dia. Terus apa faedahnya lu bisa lompat tinggi? Apa korelasinya bisa lompat tinggi dengan deketin cewek? Masuk TV wow. Nih. Ini materi lagi nih. Men, bukan. Coba kita lihat akhirnya tentang gini. Eh, apa nih? Astagfirullahaladzim. Ini cuma masa kini banget. Iya, masa kini. Biar klinis gak? Klinis gak? Bikin-bikin. Kasih yang ledekin gue kan. Terus direkam kan? Direkam kan? Buat video YouTube kan? Ya, senyum-senyumnya gak gini kan dari tadi kan? Iya, tuh. Jatuh, Men. Kacau. Lu ngapain sih, Ki? Ngapain sih, Ki? Itu kalau di Instagram gue suka, jadi Angie kan orangnya galak nih. Makanya gue, kalau bisa dia lagi marah, yang gue lakuin adalah gue taruh handphone, terus gue langsung record aja. Kamu tuh kenapa sih gak peka? Diem. Kayak gitu, dan itu salah satunya. Jadi itu pakai hashtag gangguin Angie. Gitu. Tapi Om Ciko juga ada kita materinya nih. Kita lihat yang ini, dia ternyata cowok masa kini. Oh my god. Coba praktekin dulu, Kak. Kakak aja main kakak ade situ. Kakak ade yuk. Yuk, bro. Hantep, Haji. Kok gue ngantem? Iya, bukan gue. Jevin tuh yang pro. Coba, aku berdiajar. Gue bagian giring ya. 1, 2, 3, go. Ada palet, ada tolak. Nggak mau guna ceratol. Mana minumnya mana? Nah ini udah. Hai, cam, ham, ham. Eh kan dia orang tanya. Hai, cam, ham, ham. Kita lihat nih. Kan disemakat ya, desain man Indonesia sebetulnya. Ik ben Linda. Lo kira cuma lo berdua doang yang bisa ngasih lintang kehidupan lebih baik? Lo berdua tuh udah gak baik. Itu gak berat lo ya, Sil. Gue kesini pengen ngajak lo semua makan. Pengen denger omongan lo semua barusan. Buat sekarang makan gue hilang. Udah, nanti aja mikirinnya kalau jelas-jelas udah punya pacar. Yeay, siapa juga yang mikir? Kita berada di tempat, salah satu tempat bersejarah di Utrecht. Dan kita berada di sini. Cukup satu kejadian, Pak. Cukup satu. Lo gak boleh sedih. Lo gak sendiri. We'll be right back.
cerita dikit dong tentang kehidupan orangnya. Iya, kehidupan orangnya sama seperti momen kita sekarang. Jadi kalau kita nonton filmnya itu benar-benar filmnya itu kita fun, kita dia jadi bisa apa ya? Kita mau ngajak kalian semua liburan ke Belanda dan ke Prang. Lima anak muda yang kuliah di Belanda. Di Belanda dari berbagai macam kota di sana lah. Jadi sesuai dengan karakter masing-masing. Leiden itu kan kota yang cantik, kota pelajar, kota yang tenang. Itu sama seperti karakternya Tatiana. Ini best novel. Tapi Pack itu seperti si Arifin Putra. Gue Den Haag. Kota yang eksklusif, yang smooth, yang ada pantainya, yang tenang. Tapi he knows how to treat the ladies. Romansa. Romansa. Dan Daus tuh Utrecht. Ya, udah lah, lewatin. Dan sih. Utrecht tuh paling enak gini, Utrecht itu kota tertua. Oh iya, memang. Jadi dia tua, dia paling tua. Emang bukannya tua. Si Abimana dari Wageningen, itu kota yang sepi, yang tertutup, sama seperti dia. Introvert gitu, misterius. Karena tadi rambutnya agak emo ya. Itu. Emo, dibuat emo ya. Tapi kamu kalau misalnya main di antara lima itu, dan kamu yang menentukan ceritanya, kamu ingin berpacaran dengan Utrecht, Wakedengen, Raiden, apa lah? Raiden. Mortal Kombat. Mortal Kombat, Raiden, win. Kamu pilih siapa? Batal. Yang pendiam, romansa. Dan lah, suka pantai gak? Jadi kayaknya mungkin yang tadi yang dari wilayahnya Cikesi. Itu mah gara-gara Ciko, jatuh. Enggak beneran. Oh iya, berarti di Den Haag, karena kamu suka pantai, pemandangannya. Malam kita bisa ngeliat ombak. Kita, ya, udah kita, kita nih. Udah kita, ya. Udah kita nih. Kayaknya bisa gitu. Dengerin suara-suara ombak. Iya, iya, asik-asik. Ini kayaknya Ciko iya, yang ngomong nih, bukan karakter di situ. Di Ciko bukan, yang ngomong iya. Nih pasti. Gini nih. Bentar lagi Ciko gini-gini nih. Aduh, banyak nyamuk ya. Gitu. Udah kita cabut nih. Filmnya bisa ditonton di bioskop tanggal 23 Desember 2015 ya. Oke, okay, terima kasih banyak. Terima kasih buat para bintang tamu kita. Duke and Duke juga terima kasih very much. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. The Comment. Tapi nanti pasti wedding kita nggak akan lebih jauh fancy daripada itu. Kita banget, Pak Haji. Aku ngomong sama kamu, nah. Wah, thank you. Weh, gila. Thank you. Gue bermain sebuah game nih ya. Iya. Udah mau bos terakhir nih. Iya. Gue main dari pagi. Dari pagi. Sampai sore jam 3, jam 4. Iya. Yeah. Begitu udah mau ngalahin bos. Kurangkan gue datang dipecat tombol jurinya. Gini, kan? Pengen gue banting. Lo gimana? Lo ngapain kepentok gitu sih, Pak?